Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, adakah kita akan saksikan kejatuhan gergasi semikonduktor dunia Intel untuk tahun 2024 ataupun 2025? Satu topik yang menarik, but saya macam tak nak discuss lagi dengan anda disebabkan info-info yang saya ada lebih kepada internal info, bukan official punya. Kebetulan, memang kebetulan 3-4 minggu yang lepas saya ada jumpa dengan orang Intel Malaysia, so kami berkongsi sedikit maklumat, but maklumat-maklumat tu lebih kepada internal information lah. Tapi 4-5 hari yang lepas, kalau anda baca berita, anda akan dapati Qualcomm approach Intel untuk beli Intel. Bagi saya, ini adalah satu news yang gila besar and rugi kalau saya tak ambil peluang untuk cerita kepada anda tentang Intel tu sendiri. So, anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Ini adalah segmen podcast, so anda tak perlu nak buka video tenung muka saya. Saya tak ada nak tunjuk apa-apa data atau apa-apa graf, apa-apa produk. Saya just nak sembang santai. Anda tekan play, minimize. Anda boleh sambung kerja anda sambil dengar saya membebel. Saya ada buat playlist podcast, so kalau anda nak dengar bebelan-bebelan saya berkenaan dengan dunia IT, gaming dan sebagainya, anda bolehlah tekan link yang saya letak dalam ruangan description box below. Okey, balik kepada Intel, kita pergi kepada basic dahulu, dia punya sejarah awal. Basically, Intel ni adalah satu company semiconductor yang fokus kepada processor. Processor ni pula, kalau anda nak faham, dia boleh dianalogikan sebagai otak manusia lah. Sekarang kita ada Intel 14th gen, yang paling latest kita ada Intel generasi ke 14. And sekadar selingan, kalau anda berminat untuk beli Intel Core i9 14th gen, baik anda hold dulu anda punya niat tu, disebabkan Intel Core i9 14th gen ada banyak masalah. Dan saya sendiri hadap 3-4 masalah dengan prosesor tu. Walaupun kita tak buat apa-apa kan, kita just buka YouTube sebagai contoh, dia punya suhu boleh cecah sampai 90 darjah. Sebelum ni Intel ada bagi tahu yang dia akan update firmware, dia akan update chipset dan sebagainya, tapi after that pun masih lagi bermasalah. Anda boleh sah akan benda ni dekat forum, dekat Reddit, kalau anda tak percaya pada saya lah. So instead of anda beli Intel Core i9, saya recommend anda go for Ryzen 9 lah kot, kalau anda nakkan satu chipset yang dia punya processing tu padu. Okay, so Intel ni dia memang strong lah dalam industri processor. Dia antara yang strong. Kalau kita tengok sekarang, yang ada dalam industri processor ni paling besar adalah Intel, lepas tu AMD, lepas tu kita ada tengok sikit-sikit lah processor dari Qualcomm lately, lepas tu kita ada Apple. Tapi Apple tak banyak, dia memang tackle Apple punya produk sahajalah, M1, M2, M3, latest ada M4. Saya pun dah tak follow sangat lah Apple punya produk ni. Jadi itu sejarah Intel, dan kita dapati dalam setahun ni Intel punya performance sangat-sangat teruk. Bukan performance processor tu, tapi kita cakap performance business dia. Kita dapati yang dia punya saham dah jatuh 50% dari puncak dia. Memang tinggi. Dan kalau kita tengok dia punya report tahun ni, dia rugi 1.5 bilion USD. Rugi bersih sebanyak 1.5 bilion USD. Compare dengan tahun sebelumnya, dia untung bersih 1.5 bilion USD. Nampak tak? 180 darjah dia pergi tu. Kalau kita tengok kenapa Intel boleh jatuh, dia punya performance jadi teruk ni, mungkin kita boleh ringkaskan kepada tiga. Yang pertama adalah dia dia underestimate dia punya competitor. Competitor utama Intel adalah AMD. So AMD memang cuba fight dengan Intel bertahun-tahun lamanya, but still tak boleh nak makan market share Intel walaupun 20%. Tak dapat. Sampailah AMD keluarkan Ryzen. At that time, Ryzen makan market share gila-gila. Sekarang kalau kita tengok, dia dah boleh pergi sampai 40%. Bayangkan kalau dulu tak sampai 20%, sekarang dah nak makan 50% market share Intel. Memang padu lah AMD pergi. And ketika Intel realize benda ni, dia macam dah terlambat lah. Itu yang pertama. And yang kedua, kalau kita tengok kenapa Intel boleh jatuh ni, adalah kerana dia terlampau selesa. And disebabkan terlampau selesa ni lah, dia tak buat sebarang inovasi. Dia tak buat sebarang inovasi. Betapa selesanya Intel bila dia dah pegang market share processor ni, bila orang dah start berpindah kepada smartphone. And at that time, kalaulah dia buat juga processor untuk smartphone,
confirm dia boleh pegang market share. But at that time, dia rasa macam dia selesa, dia pun bagilah laluan kepada Qualcomm, and kita boleh nampak yang Qualcomm, even MediaTek pun dah pegang market share untuk smartphone. Kalau dia nak masuk sekarang, boleh tapi lambat. Sekali lagi, lambat. And dia, betapa selesanya dia, kita boleh nampak daripada Intel generasi ke-4 iaitu Haswell, sampailah dia punya generasi ke-10, tak ada apa-apa improvement yang signifikan. Tak ada. Memang tak ada. Dia sekadar fokus kepada processor, dia fokus kepada integrated graphic card dia sahaja, itu sahaja. Lately baru kita nampak yang mereka start main dengan efficient core sebelum adanya AI ni, mereka start main dengan efficient core, performance core, latest baru ada inovasi. Tapi sebelum ni, memang dia selesa gila. That's why AMD boleh lawan dia. Sampailah market share nak makan sampai 40%. Ataupun mungkin lebih 40% sekarang. Then, dia lately ni kita boleh nampak lah mereka dah start main dengan AI, mereka dah start main dengan software, dia dah ada dia punya own software yang betul-betul functioning. Bukan dulu pun ada macam untuk overclock, tapi dia lebih kepada gimmick lah. Sekarang dia memang dah functioning. Kalau kita tengok dia punya software untuk gaming dan so on tu, bagi saya ada improvement lah kalau nak dibandingkan dengan sebelum ni. Tentang AI pun Intel dia agak lambat masuk, macam Nvidia dah berada di tingkat 50, Intel baru masuk bangunan, dan sekarang Nvidia dah jadi king. Dia baru jadi tentera. Itu pun bukan tentera naik kuda, tentera yang berjalan kaki di hadapan sekali tu. Nvidia king, dia selamat dekat istana dia. So dia memang berada dalam keadaan zone yang selesa. Dia memang tak nak buat apa-apa innovation. Sebut tentang benda ni kan, selesa ni, saya ingat satu temubual antara wartawan dengan CEO Microsoft ketika Steve Jobs dia announce iPhone. Ketika tu wartawan tanya dia apa pendapat dia tentang iPhone, CEO Microsoft dia gelak kan idea tu. Dia kata mana mungkin iPhone ni terjual. Yang pertama, harga dia sangat mahal, harga ketika Steve Jobs announce tu lah. Yang kedua, dia tak ada keyboard mouse, macam mana orang nak buat kerja, tak logik langsung. But then kita boleh nampak yang iPhone successful, iPhone dominant, iPhone dah pegang market share yang sangat besar dekat US sana. Lagi kita boleh nampak dalam masa sama Microsoft punya phone, and sebenarnya Microsoft dia memang dah ada phone tekan-tekan ni, dia ada touch screen phone, tak silap saya kita panggil sebagai PDA, ada banyak brand. And kita boleh nampak lah memang Microsoft terus jatuh, dia punya Microsoft phone gagal. Kita boleh nampak juga at that time Google dia ambil kesempatan ni untuk bina dia punya operating system, which is dah jadi mainly usage lah untuk 2024. Sekarang orang tanya sama ada kita pakai iPhone ataupun kita pakai Android. Android tu dari Google lah. Adalah CP Harmony OS dari Huawei yang entah apa-apa itu. Tapi dua ni yang pegang market share untuk operating system smartphone kita. And itu sebab yang kedua, dia terlampau selesa, tak nak buat apa-apa innovation. Yang ketiga, kalau kita tengok adalah kos operasi yang sangat tinggi. Tapi benda ni Intel tengah tackle lah, dia tengah handle. Kita boleh nampak dia dah announce dia hentikan 15,000 orang pekerja dia. Yang 15,000 ni setahu saya yang VSS punya, apa, voluntary separation scheme. Maksudnya contoh saya ni sebagai majikan, saya jumpa anda, saya kata saya nak awak berhenti kerja 2 bulan depan, tapi sebagai sagu hati saya akan bagi awak 2 bulan gaji, 2 bulan gaji lebih lah. Jadi ketika anda berhenti tu, anda akan dapat 3 bulan gaji. So 15,000 orang yang diberhentikan tu, tak silap saya dia ditawarkan dividen berdasarkan pangkat dia. Kalau dia pangkat tinggi, mungkin dia dapat 6 bulan dividen ataupun 2 tahun dividen. Kalau dia pangkat rendah, mungkin 1 bulan dividen, bergantung lah. Tapi yang saya dengar sebenarnya lebih dari 15,000 orang lah yang berhenti dari Intel ni. Tak pasti berhenti ataupun dihentikan, tapi lebih dari 15,000. Memang lebih dari 15,000. And kita boleh nampak juga Intel dia tutup kilang-kilang dekat luar negara. Macam di Malaysia sendiri pun dia tutup kilang. But lately saya tak pasti sama ada dia tarik balik ke Malaysia. Tapi kita boleh nampak kesan dia tutup kilang-kilang, dia fokus dekat US sana sahaja. Jadi sebut tentang kurangkan kos operasi, saya teringat pengalaman saya ketika mula-mula masuk kerja di Jepun dahulu. Kebetulan company saya pun dia dalam tengah kurangkan kos operasi.
Jadi ada dua cara yang saya ingat apa yang mereka buat. Yang pertama, kalau macam kita nak guna kertas A4, kita kena guna belakang depan. Guna depan saja tak boleh. Guna belakang depan. Kalau guna depan saja kita akan dipanggil lah. Itu satu cara, itu satu kaedah. Kaedah kedua ni yang menarik. Oh. Kaedah kedua adalah kurangkan penggunaan elektrik. Okey, bunyi dia macam biasa saja, tapi cara dia tu sangat-sangat menarik. Dekat Jepun, anda tahulah, dekat Jepun ni kita pakai tie, kita pakai coat pergi kerja. Saya kerja sebagai sales engineer, so memang saya punya uniform tu adalah tie dan juga coat, kemeja dan sebagainya. And untuk kurangkan penggunaan elektrik, dia limitkan. Paling rendah aircon yang kita boleh pasang adalah 27 darjah. And Jepun adalah negara empat musim. Bila masuk musim panas, panas dia tak boleh bawa bincang. Lagi panas, lagi menyakitkan dari Malaysia. Dia panas kering. Oh. Kita punya kulit ni, dia nak berpeluh, dia tak boleh berpeluh. Jadi kita rasa sakit dekat liang-liang roma kita ni. Jadi kalau musim panas, takkanlah dia nak pasang 27 darjah kan? Nanti panaslah kita nak pakai coat, nak pakai tie lagi. Jadi mereka perkenalkan satu kaedah yang dipanggil sebagai kurubis. Kurubis ni kalau kita translate ke dalam bahasa Inggeris, dia akan jadi cool business lah. Basically, sempena dengan musim panas, kita boleh tak pakai tie, kita boleh tak pakai coat. Itu adalah saranan government dia and saranan company saya. Dengan cara itu, dia dapat kekalkan suhu aircon ke 27 darjah. Nampak tak? Ini cara orang Jepun berfikir. Kita masuk je office terus 16 ataupun 18. Sebab apa? Sebab bil elektrik bukan kita bayar, company kita bayar. Itu mindset sangat-sangat berbeza. So itu yang kita boleh bincang, tiga faktor kenapa Intel tengah jatuh sekarang lah. Dan yang paling menakutkan, tiga tadi Intel boleh kawal lah, sebab semua benda tu adalah dalam kawalan dia, kita kata. Tapi yang menakutkan Intel, kenapa sampai level Qualcomm pergi approach Intel nak beli Intel, kenapa dia tahu yang Intel betul-betul dalam genting dalam satu saat yang menakutkan, adalah kerana kehadiran kompetitor baru pada tahun hadapan. Ini desas-desus juga, tapi saya percaya ianya akan berlaku and saya looking forward. Siapa kompetitor Intel sampai Intel takut ni? Selama ni dia ada AMD, yang mana kita pun tahu AMD walaupun di mata Intel dia adalah company yang kecil, tapi hakikatnya dia adalah satu syarikat yang besar kan. But sekarang ada satu kompetitor besar nak masuk untuk lawan Intel and Intel takut dengan benda ni. Siapa dia? Nvidia. So, dikatakan Nvidia akan keluarkan prosesor untuk consumer. Selama ni Nvidia memang dah ada prosesor dia sendiri. Oh. Nvidia dia ada prosesor, tapi dia lebih kepada server, lebih kepada commercial. That's why orang-orang biasa, rakyat marhain macam kita tak tahu sangat tentang kewujudan prosesor Nvidia ni. Tapi desas-desus mengatakan mulai tahun hadapan mereka akan start keluarkan prosesor untuk laptop, untuk PC gaming dan sebagainya. And Intel memang kena takut sebab Nvidia dia ada capacity, dia ada capability, dia ada teknologi untuk makan Intel anytime sahaja. Kita kena tahu Nvidia sekarang adalah top company untuk semiconductor. Orang kata dia adalah the new Apple ataupun the new Steve Jobs lah, dia punya CEO tu. So anytime dia boleh tapau Intel. And benda ni saya personally looking forward. Sebab apa saya looking forward? Sebab sekarang macam saya bagi tahu, Intel dia lawan dengan AMD. Betul, adalah Apple, lepas tu adalah Qualcomm. Tapi dia punya musuh paling besar pun AMD, which is sangat kecil bagi dia. Bila Nvidia masuk, kita akan nampak gajah lawan gajah. Bila gajah lawan gajah, AMD untuk dia survive, dia kena buang harga. Anda tengok harga prosesor AMD sekarang. Masa mula-mula dia lancarkan Ryzen dulu, Ryzen 7 kita boleh beli bawah 1,000 je. Latest Ryzen 7 9000 series, kita kena bayar 1,700, 1,800. Dah jadi mahal. Dah sama harga dengan Intel. Dah jadi macam bukan prosesor marhain lagi lah. Dulu kita suka AMD sebab dia adalah prosesor marhain, tapi sekarang no, dia bukan prosesor marhain. Saya yakin bila Nvidia masuk ke dalam arena consumer processor ni, harga dia tak murah. Kita kenal Nvidia. Nvidia bukanlah satu brand yang jual pada harga yang murah. Dia yakin dengan dia punya produk, dia jual pada harga yang mahal. Saya percaya harga dia akan sama level dengan Intel. So at that time AMD tak ada pilihan lain, dia kena kurangkan harga. And yang untungnya siapa? Kita lah sebagai consumer, kita yang akan untung. Benda ni sebenarnya predictable lah. Predictable. Sebab apa saya kata macam tu? Kalau kita tengok nature Nvidia, dia memang satu company yang flexible. Nvidia ni, in order untuk survive, dia buat semua benda. Dia buat semua benda. Anda jangan tengok pada graphic card sahaja. Anda kena tahu yang Nvidia, dia pernah keluarkan sound card. Dia pernah keluarkan gaming console.
So, walaupun dua-dua benda tu tak berjaya, dia dah hentikan. Tapi kita boleh nampak, dia bukanlah satu company yang selesa dengan dia punya graphic card sahaja. No, dia buat banyak benda, cloud gaming pun dia ada main. Then, dia pun sekarang, jadi tak pelik kalau dia keluarkan processor. Dia ada capability tu, dia boleh buat. Kalau dia boleh buat graphic card, which is graphic card adalah satu makhluk yang process something. So, the same thing dengan processor. Dia ada teknologi tu, dia ada kemampuan tu. So, why not dia buat? Dulu, mungkin dia tak nak main sebab dia tahu, okay, Intel pegang market share dengan sangat besar, dia punya duit pun tak banyak sekarang. Tapi sekarang anda check dia punya revenue, dia punya jualan, dia punya keuntungan, memang gila punyalah. Jadi why not dia ambil sikit, dia ambil sikit dia punya duit tu, dia fokus kepada processor. Graphic card punya market dia dah pegang dah, dia dah pegang, memang dia pegang. Graphic card untuk kita kata AI pun dia pegang, graphic card untuk gaming pun dia pegang. So dia sekarang macam okay, dia dah king lah. AI dia king, graphic card dia king. Why not dia pergi lawan dekat processor? And seriously, saya looking forward kepada benda ni. Nama tak pasti lah, nama Nvidia punya nama mungkin okay sikit kalau nak dibandingkan dengan Intel. Intel pelik lah, dia punya naming system memang pelik punya. Persoalan terakhir, adakah Intel akan menyembah bumi? Ini pendapat peribadilah. Tapi sebelum tu, saya nak iklankan kepada anda, kalau anda sedang cari satu gaming headset, saya nak recommend anda untuk beli Armageddon Cosmic 3 Lite. Dia adalah sebuah wireless gaming headset yang murah, dia harga budget tapi dia punya kualiti sangat nice. Harga dia RM100 Malaysia sahaja. Dia punya earpad ni selesa kita boleh cabut, kita boleh bersihkan kalau dia dah kotor. Lepas tu dia ringan, sedap untuk kita pakai. Audio dia sedap, dia punya bass kuat. Lepas tu mikrofon dia pun jelas. Yang paling saya suka, walaupun dia stereo, tapi kalau anda guna untuk gaming, dia dah level 7.1 virtual surround dah. Kita dapat detect enemy kiri kanan dengan sangat-sangat bagus. Jauh dekat pun kita dapat detect. Seriously, anda boleh baca review-review yang ada dekat Shopee tu. Anda mesti percaya apa yang saya kata ni. Link beli ada dalam ruangan description box below. And kalau anda belum follow lagi TikTok saya, TikTok personal saya, anda boleh follow Ashraf Jeffrey. Nanti saya letak link dalam ruangan description box below. Okay, balik pada topik kita. Persoalannya sekarang, adakah Intel akan menyembah bumi dengan segala masalah ni, dengan dia punya kompetitor baru? Pada pendapat saya lah, secara personal, saya tak rasa Intel akan jatuh ataupun dibeli oleh mana-mana company, sebab kita kena tahu Intel adalah pillar, adalah tiang untuk ekonomi Amerika Syarikat. Dia tak ada istilah JLC ke apa, tapi kita kena tahu yang Intel memang support ekonomi Amerika Syarikat ni gila-gila punya. Jadi government pun takkan senang-senang jatuhkan Intel. Kalau kita tengok Biden, dia punya bekas presiden kan Amerika Syarikat yang sebelum ni, dia pun dah ada bagi geran kepada Intel dengan sangat-sangat banyak untuk Intel baiki balik dia punya kerosakan tu. Lepas tu latest pun, kenapa Intel tutup kilang-kilang di luar Amerika Syarikat, kembali kepada Amerika Syarikat semula, sebab itu adalah arahan dari government dia. Oh, kau nak duit, kau kena buat itu ini. So basically government dia akan cuba selamatkan lah. Saya tak rasa Intel akan senang-senang jatuh ataupun dijual, but possible saja. Anda rasa macam mana? Mungkin anda boleh nyatakan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Itu sahaja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berabah. Jumpa lagi.